Hai, aku Ika, umur 32 dan aku tinggal kat Melaka. Hari ini aku nak luahkan sesuatu yang dah lama terbuku dalam hati aku. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, follow dan subscribe untuk lebih banyak kisah dari channel ini. Okey? Aku dah kahwin hampir 3 tahun dan ada anak seorang. Dari awal kahwin lagi, aku memang stay dengan mertua sampai sekarang. Pada mulanya, aku okey je tinggal dengan diorang. Fikir lama-lama mesti suami akan terbuka hati nak duduk rumah sendiri. Tapi lain pula jadinya. Suami aku cakap dia nak berbakti pada mak ayah dia sampai bila-bila sebab kesihatan diorang tak macam dulu. Yang buat aku rasa terkilan, mak ayah dia hanya bergantung pada suami aku dalam segala hal. Sedangkan ada lagi 3 orang adik-beradik lain. Kadang-kadang aku rasa macam, aku ni isteri nombor 2. Baru-baru ni aku ada cakap dengan suami, aku nak pindah duduk rumah sendiri sebab rasa lebih bebas dan selesa. Sebab tinggal dengan mertua ni, tak boleh buat semua benda ikut suka hati. Kadang-kadang rasa macam diperhati je, haha. Suami kata dia faham dan cuba berbincang dengan mak ayah dia tentang kami nak pindah. Tapi diorang terus kata, jangan tinggalkan diorang. Aku jadi serba salah. Sampai bila aku kena stay kat situ? Hari-hari aku duduk je dalam bilik sampai suami balik kerja.